Nah, kali ini gue mau unboxing radiator Koso buat Honda Vario. Sayangnya cuma Honda Vario doang nih ada di ada di Indonesia. Yang Airmax belum ada, belum masuk ya. Nah, infonya dari tim-tim teman-teman gue yang di Filipina, ini emang bagus gitu. Nah, ya lebih meredam lah. Makanya gue penasaran. Untung di Indonesia ada, Koso Indonesia dipegang sama TDM gitu. Jadinya gak khawatir gue gitu kan. Nah, jadi bisa kita lihat ya. Nah, ini dia radiator Koso. Oh, Vario 125 150. Mungkin bisa juga dipasang ke ke motor ini kayaknya. ADV. Nah, kita lihat ya, buka. Ada apa di dalam? Bungkusnya masih bagus banget tuh, pakai bubble. Tuh lihat, oh memang kalau Koso bungkus istimewa ya. Di flash ya tuh, ada dapat stiker Koso. Kalau dimensi sih mirip-mirip sama standar. Nanti kita lihat aja gimana hasil hasil pas terpasangnya, apa lebih adem apa enggak. Kalau menurut info sih lebih adem. Kita buka ya. Dua biji stiker Koso, juga dapat instruction ya, cara pemasangannya semua. Terus ada juga pokoknya torsinya, ada cara masangnya, baut berapa torsinya. Terus lagi juga ini hasil tesnya secara speed, speednya hasil tesnya di sini. Terus juga derajat dibandingkan dengan standar gitu kan. Nah, ini dibandingkan dengan standar dia lebih adem, temperatur lebih bagus ya, secara waktunya. Oke, nanti kita lihat aja lagi pasang di motor kayak gimana. Nah, ini dia barangnya. Barangnya ketutup pakai. Nanti kita bandingin dengan standar. Yang pasti halus banget. Ini ada sama plastik juga. Ada Kosonya tuh, terakhir Kosonya, tutupnya juga ada Kosonya juga. Kita lihat, bagus ya, agak ngepres ya. Oh, ketat banget, ngepresnya jatuh. Dulu mau gunting kawat, berhubung nyari gunting di bengkel gua susah, jadi pakai gunting yang ada. Halus banget hasilnya, lihat tuh. Kita bisa lihat bener-bener ya, harga nggak mahal-mahal amat lah, kurang lebih 1.445.000. 1.444.000 terhitung murah untuk kelas Koso ya. Kalau bisa kita lihat dari kisi-kisinya halus banget, nggak ada yang penyok-penyok. Biasa kalau kita beli yang
biasa-biasa suka ada banyak penyok ini. Oke, itu aja dulu, nanti kita lihat hasilnya gimana, oke apa enggak. Oke, salam gaspol.